Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pesan ini, pertama Pak Anies kirimkan salam dan doa. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, alhamdulillah, Pak Anies bersyukur bahwa tahun ini Pak Anies menyambut panggilannya untuk menunaikan rukun Islam terakhir yaitu ibadah haji. Sore ini Pak Anies baru saja meninggalkan rumah dari dan insya Allah malam Pak Anies akan berangkat ke Haramain dua Tanah Suci. Karena relatif pendeknya waktu, Pak Anies memohon maaf dan yang sedalam-dalamnya kepada semua karena tidak bisa menghubungi satu persatu untuk berpamitan. Melalui pesan singkat ini, Pak Anies bermaksud berpamitan pada semua. Sekaligus juga Pak Anies memohon maaf atas semua salah kata, salah laku, salah sikap, salah paham, dan apapun yang tidak berkenan. Mohon maafkan Pak Anies. Ketiga, haji kali ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang teramat penting bagi Pak Anies. Titik tolak bagi ikhtiar perjuangan besar ke depan. Perjuangan ke depan yang seharusnya lebih besar dari diri sendiri, lebih besar dari keluarga Pak Anies, tapi adalah untuk seluruh bangsa, terutama mereka yang lemah. Semoga Pak Anies sekeluarga bisa mengambil hikmah dari perjuangan keluarga mulia yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail yang kisahnya membalut semua rangkaian ritual haji. Haji kali ini juga menjadi momen pengingat bagi Pak Anies untuk melempangkan niat, meluruskan tujuan, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan nafsu yang dapat mengotori kesucian niat. Memohon ridhonya agar Pak Anies dan kita semua diberi kekuatan menjalani perjalanan yang akan ditempuh ke depan. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Mohon doa agar Pak Anies selalu diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menjalani perintah Allah ini dengan baik dan meraih haji mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat, sehat dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Pak Anies mendoakan untuk semua yang ikut membaca pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk pada waktunya akan memenuhi panggilannya menunaikan ibadah haji. Amin. Terima kasih atas semua perhatian dan doanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka.